Selamat datang lagi di channel kita tercinta hari ini guys ya. Di hari yang sangat-sangat cerah ini, di hari yang sangat-sangat baru ini, kita akan melakukan sebuah eksperimen minuman dan popcorn guys ya. Jadi di sini aku udah ada popcorn. Tuh, popcorn. Dan popcornnya ini kita akan satukan dengan minuman-minuman yang sangat-sangat cerah ya guys ya. Cerah. Di pagi ini sangat cerah sekali tuh. Ini kan minumannya sangat-sangat enak ya. Ada madu, nih madu nih, madu sebotol ya guys ya. Nah, ini ada madu sebotol, tutup kaleng ya. Ini buat apa ini? Ini nggak perlu men, nggak perlu. Anda ini minum ini. Oke, kita bakalan coba masukin juga beberapa susu dan juga jahe ya guys ya di sini. Aduh gila dah, asli loh. Coba kita bakalan yang kita akan masukin di sini ya guys ya. Ini mantap sekali di jiwa nih. Oke sih, kita bakalan biar kita bisa gitu kan, bisa menganalogi ya kan, praktek kedokteran jauh ya. Gue bisa ini nih, bisa mengubah diri gue menjadi dokter. Udah jangan banyak, udah segini aja, kebanyakan mati ntar sih. Ini just that you know aja, ini madu hutan ya guys ya, madu yang didapat bukan dari lebah sembarang lebah. Bisa menyebabkan kepusingan, rada-rada, stres, bahkan juga meninggal kalau misalnya kalian minumnya secara sembarangan ya guys ya. Oh ya, jadi karena aku tadi udah janji mau pakai makaroni juga guys ya. Waduh, jauh. Apakah rasanya ini sangat menakjubkan? Ya, kayaknya sih gitu ya. Jadi ini ada susu jahe juga, dan energen, dan juga apa ini, tadi makaroni ya, terus sama sama madu hutan. Bisa gimana ini rasanya nih. Oh ya, jadi kita bakal langsung tuang aja nih, cari yang kotor-kotor aja dimasuk aja. Aduh. Begini nih. Slot. Mantap. Sini tempatnya gede ya. Jadi kalau pakai tangan kayaknya enggak enak. Mendingan yang turun ke sini aja jadi ditutupin. Sama juga. Ada sama juga. Oh ya, jadi karena udah dibikin kayak gini ya. Ini bakalan enak apa enggak sih? Rasanya enak pokoknya. Rasanya enak. Nah ini udah aku tutup lagi ya guys ya. Jadi ini bakalan menambah zat besi dan juga zat kalsium ya. Coba kalian semua yang kurus kalian harus makan kayak ginian supaya makin kurus, bukannya makin gemuk ya. Nah, obat yang paling baik itu adalah kekurusan. Semakin kurus semakin bagus ya. Nah, ini mungkin ini video saya buat aja tahun 2021, ntar tahun 2025 jadi gendut. Nyalain orang lagi Anda. Oh ya, jadi kita udah ikat ini, ditaruh dulu ya. Ini kalau semakin banyak makan kayak gini, jibet kenapa beneran. Oh ya, jadi karena tadi aku udah campur madu, inilah dia hasilnya. Tapi sebenarnya ini belum fix, belum finish. Nah, aku bakal mau tambahin satu minuman lagi ya guys ya. Cah, wah. Oh ya, jadi ini yang aku tadi janjiin ya. Ini adalah minuman lengkuas, pandan, dan juga jahe. Ditambah lagi ya. Jadi pertama tadi udah ada, kemudian kedua kita tambah lagi, yang ketiga kita tambah lagi guys ya. Kalau nggak sakit perut juga berarti perut saya ini udah kebanyakan virus ya guys ya. Kuat sekali. Ya itu dia ya. Oh ya, jadi kita bakalan tuang dulu pelan-pelan aja guys ya. Wadidaw. Wush. Aduh, ini jadi apa ini bos? Jadi apa lu? Ini kalau dilihat dari sini ya guys ya. Ini hari geleng-geleng kepala saya. Kalau sampai keluarga saya tahu, mereka pasti mentertawakan ini ya guys ya. Kalian semua yang gak ketawa berarti kalian semua lagi sariawan nih guys saya nih. Tuh. Jadi sebenarnya ini juga buat penyembuh sariawan ya. Biar misalkan kalian yang punya sariawan bisa cepet sembuh guys ya. Kalian gak sariawan kan bisa ketawa lah. Lihat kayak gini ya. Ini kelakuan si kucing garong. Oke guys, jadi aku juga ada satu biskuit lagi guys ya. Jadi ini beberapa item makanan ya. Kita bakal campur di sini, dan di sini. Kemudian semuanya kita campurin aja lah ya. Oh, mix, namanya di mix tau ya. Kalian semua yang tahu mix, inilah dia mix yang paling enak yang ada di Jagad Raya. Ya itulah bodoh. Yes, yes. Aku akan coba. Uangnya, cara nuangnya gampang aja guys ya. Begini nih. Terus. Mantap. Sampai aku gini-gini nih guys. Jadi ini masih banyak ya.
rumah-rumahnya doang ini. Cuman tuh kan bener kan masih banyak tuh. Guys, seret. Ini sebenarnya biskuitnya ini sangat kering ya. Kalau kalian semua yang tidak suka kering, kalian misalnya sukanya manis-manis, basah-basah, kan tidak cocok makan biskuit kayak gini. Tidak cocok. Nah, ini kita tuang dulu nih guys. Pelan-pelan aja, slow, slow. Slow, slow, tapi tumpah semua kan repot juga ini. Slow, slow. Tapi saya juga nggak tahu ya, ini di luar dugaan nih rasanya nanti gimana, saya nggak tahu ya. Karena saya belum pernah mencoba ini sebelum di dalam video saya ya. Ini bisa pada semut nih kalau tumpah begini nih. Oh yes, udah aku bersihin ya. Oke, kita bakalan coba aduk-aduk lagi ya guys ya. Ini lama-lama penuh juga ini ya. Si Awe. Awe. Gelas warteg. Alright guys, jadi kita udah masuk tuh seluruhnya ya. Jadi mungkin aku kalau dibilang-bilang nih makan pasir ya kan, makan bumbu, kotoran dan juga semen ya. Kalau perlu semen, ada semen juga kita makan. Yes, yes. Jadi kita bakalan coba aduk-aduk dulu. Dicium dari sini sih kagak ada rasanya guys. Bau ya kan. Cenderung bau ya, bau jahe ya. Jadi kalau kalian pernah makan jahe, kalian pasti tahu. Tapi kalau kalian gak pernah makan jahe, makanlah. Banyak tukang jahe di jalanan raya. Atau kalian juga bisa panen sendiri kalau kalian punya kebun. Jadi banyak cara untuk menuju Roma. Wes, jadi aku bakal taruh dulu. Ini aku kayak lagi ada ini ya, fashion show gitu ya. Fashion show, men. Oke, kita bakalan coba dulu ya. Rasanya kayak gimana? Ya, kita bakal tahu nih setelah kita mencoba. Dan pastikan kalian sudah like video ini sampai dengan angka 100 ribu like lebih. Kalau bisa lebih, kenapa enggak? Gitu ya. Ada capek nih bikin video begini ya, Anda tahu gak sih? Capek sepikir-pikir ya. Mengorbankan sakit perut. Ini pasti sakit perut ya. Ini pasti sakit perut ini. Ini pasti sakit perut. Jahe. Mengkuas. Ya. Pandan. Terus tadi ada apa lagi tuh kalau saya ingat-ingat lagi ya. Kita nyampurin biskuit. Makaroni. Makaroni gak ada guys. Oh ya, saya bakal cari makaroninya dulu. Let's go. Makaroni super micin ya guys ya. Jadi ini adalah makaroni yang tadi aku bilang ya guys ya. Ini sempet banget viral di dunia planet Pluto ya guys ya. Karena apa? Karena ini makanan yang tidak dihingga-hinggakan. Tidak terhingga. Udah ngomong aja tidak terhingga. Karena makanan sejenis makaroni pakai micin itu adalah makanan yang paling enak sepanjang masa. Hah? Oke, jadi kita bakalan coba tuang ya. Mix segala sesuatu, dicampur lama-lama sakit perut. Pasti ini jamin ini obat orang yang pengen jadi ini ya, pengen jadi gila ini asli, pengen jadi gila. Ya nanti aku ajarin lagi ya, nanti kedepannya bakal jadi gila. Gimana caranya? Anda mungkin ngelihat aja Anda bakal jijik ya. Tuh, saya aja yang ngelihat, saya udah mulai jijik. Mending makan makaroninya doang kayak gini nih. Kalau makan ini doang, ini enak guys. Tapi kalau makannya ini, campur sini, campur sono, campur sari. Mati dah. Mati. Bisa. Oke, kalau misalnya saya masih hidup, saya masih ngupload video, berarti kalian tahu bahwa saya masih tertolong guys. Jadi ini kalau kalian udah makan, kalian nggak makan lagi, kan harus pasti tutup lagi guys ya. Karena ini bisa menyebabkan kerusakan pada jenis makanan tertentu ya. Salah satu contohnya adalah bisa alot, bisa juga kepala kalian pusing karena habis makan ginian kok cepet habis ya. Kok cepet habis ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat mantap. Meskipun susah untuk dipikirkan, tapi bisa untuk dipraktekkan. Oh ya, yes, jadi kita bakalan langsung aja mulai ya guys. Ini videoku jenis portrait terpanjang ya guys ya. Ini portrait terpanjang karena biasanya jenis yang aku bikin itu adalah jenis landscape. Jadi kameranya itu berbalik ke sini guys ya. Itu landscape guys. Ini ngomong kok kaos kutang gua aneh ya rasanya. Oh ya, yes, mungkin begini ini lebih bagus ya. Udah gitu badan kayaknya kok lebih kecil dibanding kepala ya. Ya karena otak saya lebih banyak dipakai berpikir guys ya, untuk melakukan terobosan-terobosan yang tidak ada gunanya ya. Mantap. Jelas sekali karena itu tidak ada di otak kalian.
di otak kalian semua ya. Tidak ada. Kalian bisa seperti saya juga. Yaudah gak apa-apa. Pin, nanti kita kolaborasi ya. Saya mau orangnya positif, 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 selalu positif. Nah saya sudah banyak collab sama manusia ya. Bahkan alien, semut, kemarin juga kecoa, kita ajakin collab. Jadi kalau kalian misal minimal ada spesies yang mirip-mirip, sejenis, kalian bisa ikutan. Ikut untuk kolaborasi, melakukan pengembangan diri, bahkan pengembangan channel YouTube di channel Cahawi. Oke, mungkin kebanyakan ngebanyol itu juga gak bagus ya, Lis ya. Kebanyakan ngebanyol, bagus. Udahlah, kita nyobain aja dulu. Ini rasanya kayak apa ya? Sekarang lagi yes, jahe, lengkuas, pandan, makaroni, kemudian tadi ada popcorn, sedap apa lagi tadi ya? Madu, madu hutan ya guys ya. Belum mulai ini, gigi saya udah mulai ngilu ya. Belum mulai, gigi udah ngilu. Udah mulai semutan langsung. Ya. Mati gitu. Oke, kita coba dulu. Ini dingin ya guys ya, karena ini ngejijikan banget, ngejijikan. Karena tapi seru sih ini. Makanan paling enak. Rasanya kayak makanan ikan, goblok. Kok bisa gini rasanya ya? Pelet ikan kalian tahu? Pur ayam, tahu? Terus pernah rasain ya? Mirip sama ini ya? Nanti kedepannya saya bakal jual ini. Resep saya buat jadi makan ikan dan makan ayam. Dan makan sapi. Dan juga makan kambing. Kalian enggak? Kambing enggak makan gini ya guys. Kami nggak mungkin makan yang ini kecuali dia makan rumput ya, rumput. Nanti coba lah kita bakalan bikin sesuatu yang kayak gini untuk dijual guys ya. Otaknya otak komersial. Tapi nggak apa guys, komersial itu adalah sesuatu jalan untuk menuju ke tempat yang tidak pernah kita sangka-sangka sekarang dan masa depan ya guys ya. Mantap. Karena aku udah beberapa kali melakukan perjalanan kemana-mana, melakukan keliling-keliling, melakukan penawaran, dan bahkan aku juga melakukan assembling beberapa barang-barang untuk dijadikan sebuah komoditas tertentu yang tidak ada di muka bumi sampai ada dan sekarang sudah digunakan. Wadidaw, itu dia. Sekarang kita langsung aja makan minum lagi ya. Anda jangan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan untuk tidak minum. Saya tahu Anda ya, kelakuan Anda ini kelakuan Anda ini Mr. Chow ya. Oke, santai nih, karena ini beneran nggak enak. Gue beli sih gue sadar gue orang lagi merekam sesuatu. Malah ikut-ikutan berisik. Gak ada suara burung, gak ada suara anak kecil, gak ada suara bayi, gak ada suara ayam. Hah. Semua bersuara di sini, semua. Ini saya langsung berkeringet guys. Padahal gak ada yang pedas ya. Maksudnya makaroni juga standarnya, standar level 95. Ya itu standar aja guys ya. Tapi yang pedas ini adalah sebenarnya jahe ya. Jahe. Apa dicampur? Ini macam ini ya, macam-macam maksudnya. Sudah masih bingung nih, kenapa rasanya bisa jadi kayak gini ya? Cuman ada rasa enaknya juga, jadi kayak ada rasa. Kalau makaroni itu kalau kalian makan di sebuah bioskop, kalian mempertontonkan sesuatu nggak? Nah hari ini sebenarnya saya di depan kalian, saya juga sedang menonton diri saya. Kok gini banget ya gue ya? Minuman gue gini aja gue minum gue.
apa nggak ada lagi minuman yang lain yang bisa diminum? Nggak ada. Serius ini nggak ada. Karena dulu saya pernah mencoba minum yang itu-itu aja. Contohnya saya minum kayak extra joss aja minum. Energen aja yang saya minum. Jahe aja saya minum. Madu aja saya minum. Lengkuas aja saya minum. Jadi saya merasa kayaknya itu bosan ya. Makanya saya berpikir dengan otak saya yang kecil, kepala saya yang besar, ya kan, kemauannya juga besar, niatnya juga banyak, niat melakukan segala sesuatu, jangan sampai lupa dengan sesuatu. Nah ini jadi 15 menit, gila, 15 menit cuman buat bikin minuman yang kayak gini aja ya guys ya. Sampai gak habis-habis nih. Ini minum begini kayak 5 tahun minum. Tapi gak apa-apa ya. Burung-burung di udara, tolong jangan berisik. Saya sedang melakukan penanaman kembali rewosinisasi video yang pernah saya buat tahun 2018. Ketika itu hilang videonya, video hilang. Nah aja bisa bikin baru men. Dulu saya masih malu-malu ya, tahun 2018 itu saya masih pakai kemeja, bahkan saya masih pakai sepatu. Sekarang saya kemana-mana, saya tidak pernah pakai sepatu lagi. Bahkan saya pakai kaos kutang doang. Astaga. Bukan karena saya ini ya menjadi lebih sulit hidupnya, bukan. Tapi saya mempersimpel hidup saya, guys. Anda bisa bayangin saya di rumah cuma pakai celana pendek doang. Terus saya kalau lagi di luar, dulu zaman dulu banget. Celana panjang, rambut rapi. Ini rambut uwal-uwal ya. Ah, bisa begini aja udah bagus nih ini. Bisa begini nih. Ini udah bagus, guys. Dulu nih. Dulu lebih rapi maksudnya. Wajahnya ceria, cerdas. Membahana, mempesona, ya kan, apalagi sih, ya pokoknya begitulah ya. Cuman semenjak saya keluar dari negara api, saya keluar nih, saya akhirnya memutuskan untuk bisnis sendiri, dengan tanggung jawab saya lebih banyak, ditanggung oleh diri saya sendiri. Di situ saya punya kreativitas tidak terbatas, apalagi ditambah saya udah pakai kaos kutang, tidak terbatas guys jadinya. Nah, ya pokoknya begitu ya guys ya. Jadi ini mau bertahap nih. Tuh, benar. Gila dah. Jahe, madu, lengkuas, pandan is the best of Indonesia agriculture. Ya itu ya guys ya. Jadi kalau kalian yang tidak bisa bahasa Inggris, kalian harus belajar pronunciation-nya dulu guys ya. Supaya nanti kalau kalian mengungkapkan dan mengutarakan kalian punya bahasa, kalian bisa dimengerti oleh orang lain. Terutama nanti dimengerti oleh saya dulu. Ntar lo link kalian punya video yang kalian bisa bikin bahasa Inggris kalian semakin bagus dan mudah dimengerti pronunciation ya guys ya. Kok jadi ngajarin orang kayak orang pinter aja anda? Nggak, maksudnya bukan kayak orang pinter. Saya ini memang udah dari zaman masih kecil sampai saya udah besar segini itu saya emang udah pinter dari zaman dulu ya. Jadi kalau kalian mau nyari saya di mana, ada di mana lubang semut ini muncul muka saya ya, gitulah pokoknya ya. Oke, jadi kebanyakan ngebanyol juga gak enak ya. Kita langsung lanjut lagi aja. Jadi ini saya ngebincang-bincang begini supaya saya mengalihkan pembicaraan dengan kalian. Kalian supaya tidak fokus pada minuman. Karena kalian tahu kan minumannya begini, bodoh. Saya juga gak enak mau mengungkapkan ini minuman gak enak. Tapi kan ini kalau di perut kalian nanti isinya jadi begini, guys. Beneran ya? Maksudnya siapa sih yang pernah dibelah perutnya? Brr, gitu kan? Dibelah nih perutnya. Ini perut kalau dibelah, guys. Itu langsung kelihatan bahwa dia itu punya makanan selalu dicampur sini. Itu biasanya itu perut saya ya. Gak tahu mungkin perut kalian juga sama. Harusnya manusia itu seluruhnya 99,999% sama guys. Bahkan 100% ya. Gak mungkin, even itu presiden, bahkan perdana menteri, sama guys. Kalau makan pasti di dalam perutnya isinya kaduk-aduk semua. Isinya sama, itu kayak gitu guys pokoknya ya. Namanya saya jadi stand up. Tunggu guys, bukan, ini down. Downgrade komedi ini nggak pernah ada. Downgrade komedi ini cuma ada di saya. Nanti saya bakal bikin judulnya ini spesial buat kalian semua, para ultim solid depan Pluto. Downgrade komedi. Oke, kalau downgrade itu kayak menurunkan tingkat lelucon ya, itulah pokoknya.
mirip-mirip ya guys ya. Kita langsung minum aja. Ini udah tadi aja belum nyampe setengah loh. Lihat tuh masih segini guys. Masih diambang. Masih diambang probabilitas loh waktu. Ya masalahnya tidak pernah kunjung selesai. Ah kok seneng gitu kan. Enggak maksudnya bukan seneng. Ini saya berpikir guys. Karena kalau kita banyak berpikir itu akan menimbulkan sesuatu yang terpecahkan. Ya ini apa? Yakni adalah yang terpecahkan adalah kelewatan waktu kok. Pecah bar ya kan. Nah, pokoknya gitu lah ya. Kosong. Ini saya nggak berani ya, saya gini-gini nih. Agak nggak berani juga saya tadinya. Tapi saya jadi berani semenjak saya kenal Makroni. Makroni ini membuat kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan masalah kita bisa cepat selesai kalau kita makan Makroni. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian nggak bisa ketawa, kalian bisa paksa berikan untuk ketawa. Udah seperti saya bilang tadi, gigi saya bisa jadi sakit habis makan gilian. Sekarang gila lagi mencoba sesuatu tapi tidak mampu untuk menanggung bebannya. Enggak tahu beneran sakit mantap. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Waktu jadi ban, see you next video. Bye bye lah. Mencoba sesuatu tapi tidak menanggung bebannya.